itu. Perkiraan berapa? Waduh, nggak bisa memprediksi karena kendalanya apa sih Pak? Kemarin pengalaman banjir itu. Titik banjirnya banyak, kejadian yang tidak ada. Hujan itu ada genangan, tiba-tiba kan berhenti semua banjir gitu. Ini apa yang akan jadi evaluasi di tatanan untuk masalah banjir itu? Ya, kita evaluasi karena memang kemarin ini bahkan merata sebenarnya. Di Bina aja udah 7, dari 2007 sampai sekarang nggak pernah banjir di sana. Ya terintegrasi kemarin sudah ada integrasi dari pemerintah sehingga pembangunan ini memang pembangunannya nggak bisa sepotong-sepotong lintas dan karena bagi kita juga mungkin ada kiriman dari Depok hujan dikirim di sana sehingga bagi kita tapi kalau dilihat dari titik lainnya tidak terlalu banyak kita awalnya kejadiannya besar. Oke. Kalau untuk kerugian sendiri Pak yang dalam selama banjir lagi dihitung. Perkiraan berapa? Waduh, nggak bisa memprediksi karena lagi masih. Pak, ini kan bilang tiba-tiba. Jangan lupa subscribe ya.